Tek. Dia langsung berantas. Berapa itu porsinya, Pak? 6.000. Porsinya. Harganya, Pak? Harganya 10 pakai lontong 12. 10.000 pakai lontong 12. Ini bukanya dari jam berapa, Pak? 3. Sampai 12 malam. Sampai 12 malam. Jadi bukanya dari jam 3 sore. Sudah lama jual ini, Pak? 4 tahun. Jualan sudah 4 tahun, teman-teman. Jadi nampaknya Bapak ini menggiling. Ayo kita ke sana. Bapaknya lagi sibuk, guys. Jadi kita segan nanya-nanya. Lagi order rame. Kalau malu lah. Menunggu. Bahannya apa aja, Pak? Hah? Bahannya. Ini apa? Kertas. Ini apa nih, Pak? Mana ini? Ya. Kepaya. Kepaya. Sedap, sedap, sedap. Kasih kerupuk. Kalau boleh tahu, pasti mana, Pak? Hah? Pasti mana? Asli. Sumbar. Orang Sumbar. Iya. Orang awak rata-rata yang jual itu orang Sumbar, yo. Berapa, Pak? 2. Satu porsi 10.000. Kalau kasih lontong 12.000. Di jalan seberantas. Ibu-ibu juga sering beli sini. Hai, sudah. Kuahnya ini satu adon ini berapa ya, Pak? Satu adon. Ya. Kalau satu adon ini dapatnya 20. Oh, 20 bungkus. Dia jualannya khusus lotek aja tuh kan ya, Pak? Lotek martabak juga. Oh, martabak juga. Ini satu lontong ya? Ya, nggak usah pakai lontong, Pak. Jadi nggak habis, dong. Berapa bungkus satu hari ini, Pak? Penjualannya berapa bungkus satu hari ini? Biasanya, Pak? Itu mana yang 40, 50, 60, 70, 80. Pas tahu aja nih. Jadi bukanya tiap hari ini, Pak? Ya. Hari Minggu kalau nggak ada halangan, nggak habis. Karena masih libur. Ada, Ibu.
Bola punya ibunya juga. Kami santai ya. Buat yang kedipkan baru, jangan lupa mampir di Jalan Seberantas. Apa? Mahasiswa, Pak. Hah? Dari UIN, mahasiswa UIN. Untuk berapa, Pak? Sekitar 7, Pak. 7? Udah kenal. Udah bekal uang tadi. Hah? Ini lagi proposal. Proposal apa? Proposal skripsi juga. Sendiri aja dulu ya, Pak? Enggak, sama ibu. Soalnya kalau sendiri nggak dikerjakan, pesan ramai kayaknya. Enggak bisa. Satu makanan ini bisa juga lah, tapi yang bertabaknya nggak bisa. Oh, bertabaknya itu sebelah mana, Pak? Yang ini? Iya. Udah ngiler duluan, sumpah. Mantap. Kita pakai apa tadi, Bu? Dipadein. Hah? Cek pade, cek di banyakan mie. Giliang teri. Rupo yang menjual urang awak. Sadap-sadap. Iya, Pak. Sering main sini, Pak? Sering. Apa yang beda dari yang lainnya, Pak? Kalau tempat sini dan apa ya? Buat rasa aja gitu. Rasanya. Nah, rasanya. Soalnya kami mau komen di apa di IG di YouTube kita, disuruhnya jajanan sini bagus katanya. Ya, enak. Bagus. Rasanya tuh agak beda daripada yang lain katanya. Ya, agak beda bumbu terasa sih. Rasa. Berarti udah langganan sini, Pak? Udah. Sama kayak ibu yang dalam katanya udah langganan juga katanya, Pak. Kerja di mana, Pak? Kerja di PU. PU. Asli Pekanbaru, Pak? Asli Kampar. Oh, orang Kampar. Itu juga langgok ibunya. Satu, Pak, ya? Lihat, dong. Apanya? Lihat, dong. Enggak. Nama tanda apa? Di IG ada, Pak. Tamian Ariau, kalau kita di YouTube-nya itu pribadi, Pak. Ya, kalau sampahnya cabenya standar itu berapa, Pak? Ya, cabe standar jadi. Kalau orang mau pedas berapa buah tuh, Pak? Hmm? Cabenya kalau orang minta pedas. Nambah lagi, empat lagi. Rupanya bisa makan sini ya. Bisa makan sini. Salam deh. Kalau tahu tadi makan ciklo, Pak. Yang seru ini. Oke, teman-teman semuanya, rupanya langgarannya sudah rame, sudah banyak tuh
juga bisa makan di sini. Oke, kiranya itu rekan leg dancer. Kita mau cari jajanan yang lain.